melihat secara di sekitar sini, dan bisa kami gambarkan rata-rata warga di sini memiliki memiliki usaha begitu yang langsung dapat menyaksikan pasca pesawat ini jatuh. Sesaat kemudian, sekitar 10 menit kemudian, petugas pemadam kebakaran pemerintah Kota Medan langsung tiba di lokasi untuk memadamkan api. Kondisinya saat pesawat jatuh bisa digambarkan bahwa jalan Jamin Ginting kilometer 10 ini merupakan jalan lintas begitu, dan terdapat dua jalur di jalan Jamin Ginting ini pada saat